Keadaan terkini pelakon terkenal Nat Zainal dilaporkan mula menunjukkan perkembangan positif menurut laporan media. Doktor menyatakan hari ini keadaan Nat semakin baik tetapi akan dirawat oleh doktor buah pinggang pula kerana terdapat kesan sedikit terjejas. Rakan-rakan artis termasuk Ungku Ismail tidak putus-putus mendoakan kesihatan Nat Zainal apabila kerap memberitahu perkembangan terkini pelakon tersebut. Disebabkan itu, ramai yang tertanya-tanya status hubungan antara pelakon Takdir yang tertulis itu dengan Ungku Ismail. Menerusi media gempak, aktor dan juga pengarah drama itu tidak menafikan bahawa mereka kini memang rapat dan boleh dikatakan sedang mengenali hati budi masing-masing sejak terlibat sama dalam beberapa projek kerja sejak kebelakangan sebelum ini. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Selepas selesai penggambaran Cina Buta, selepas cerai, kami banyak berbincang soal kerja dan konten untuk YouTube. Banyak perancangan yang kami buat terutama dalam soal kerja. Dalam pada sama tak dinafikan, kami sedang mengenal hati budi masing-masing. Boleh katakan setiap hari kami kontak dan kebanyakannya memang fasal kerja, katanya. Walau bagaimanapun, Ungku Ismail sama sekali tidak mahu mengambil tahu tentang tanggapan netizen dan ketika ini amat terkesan sejak pelakon tersebut jatuh sakit. Kami memang rapat dan kerap buat konten travelog setiap hari message. Jadi, bila tiba-tiba dia tak message, rasa hilang, saya terkesan sebab terasa hilang partner. Tak kisahlah netizen nak buat spekulasi bercinta ke apa, lantak koranglah, kita tak boleh nak tutup mulut netizen sekarang, kita hanya mampu tutup telinga atau mata saja, ujarnya. Dalam pada itu, aktor berkenaan juga mengatakan yang memang dia sendiri mahu mengetahui perkembangan Nat dari mulut doktor yang merawat sejak hari pertama pelakon berkenaan dimasukkan ke hospital. Sudah tentu saya rapat dengan ibu bapa Nat, tak eloklah dah kerjasama, tiba-tiba dah sakit tinggalkan macam tu saja. Lagipun saya nak tahu sendiri keadaan dia daripada doktor, bukan daripada orang lain, katanya lagi.